Satu video yang tular di TikTok memaparkan momen bahagia keluarga Kak Patin KP apabila dia menghadiahkan sebuah kereta baru untuk ibu dan ayahnya. Wanita yang bernama Kak Patin itu membuat kejutan kereta baru untuk ibu dan ayahnya ketika makan bersama keluarga di sebuah restoran di Ipoh. Selepas makan, dia dan ibu ayahnya membuat video TikTok sebelum dia memberikan kunci kereta tersebut ke tangan ibunya. Dapat dilihat ibunya tertanya-tanya kunci apa yang dipegang, lalu ayahnya membunyikan kereta baru itu dari jauh. Terharu diberikan kereta baru, ibu dan ayahnya menangis dan mereka memeluk Kak Patin. Hari ni KP nak surprise mak ayah KP kereta. Okay, mak ayah KP memang tak pernah ada kereta baru. Kita orang adalah daripada keluarga yang bukan senang. Lepas tu ada rezeki, KP nak senangkan mak ayah KP. KP ada rezeki lebih. KP belikan mak ayah kereta tapi bukanlah beli cash. KP beli hutang lah kan. Lepas tu memang selalu rosak sampai mak nangis-nangis. Tapi kita orang, yelah, mak tak mampu kan. So KP sebagai anak, kita mesti nak yang terbaik untuk mak ayah kita. Dan hari ni KP nak surprise mak ayah KP kereta. So jom. Apa benda tu? Apa benda ayah? Nenek.